पुत्रा पुरामे सरल हरि परम सरेना चलम. Di Balakitan Haji Maman Aming adalah salah satu tempat sunatan di Subang yang berlokasi di Jalan Otista Subang. Haji Maman Aming membuka praktek sunatan sejak jam 5 pagi selepas waktu subuh. Bagi sebagian besar masyarakat Subang, Balakitan ini dianggap sebagai tempat sunat paling berpengalaman. Khitanan atau sunatan sendiri merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki. Sebelum menginjak usia akil balik, umat Islam di seluruh dunia akan dikhitan atau disunat. Karena sudah menjadi kewajiban, maka balakitan atau tempat sunatan bisa dengan mudah ditemukan, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Subang, ada sebuah balakitan yang sudah sangat populer dan dianggap sebagai yang paling berpengalaman. Tempat khitan tersebut adalah milik Haji Maman Aming di Jalan Oto Iskandar Dinata, Subang. Selain di saluran YouTube Suara Rakyat, informasi seputar tempat sunat Haji Maman Aming ini juga bisa diakses di website kami www.go.id. Balai Khitan Haji Maman Aming sendiri buka setiap hari mulai jam 5 pagi. Sejak menjelang waktu subuh, Balai Khitan yang berlokasi di pusat kota tersebut akan selalu dipenuhi oleh warga yang akan mengkhitankan anaknya. Tak hanya masyarakat dari seputaran wilayah Subang, Balai Khitan Haji Maman Aming juga bahkan dikenal hingga ke daerah perbatasan Indramayu dan Purwakarta. Tidaklah mengherankan jika tempat khitan ini selalu ramai oleh warga. Pada bulan-bulan tertentu, terutama bulan haji, Balai Khitan Haji Maman Aming bahkan nampak penuh sesak oleh warga yang datang dari seputaran wilayah Subang. Balai Khitan Haji Maman Aming adalah tempat sunat paling populer di wilayah Subang. Tempat sunat Haji Maman Aming sendiri berlokasi di Jalan Otista nomor 33, persisnya setelah Bank BCA atau Jogja Lama. Jika dari arah Pamanukan, Balai Khitan ini berada di sisi kanan jalan atau beberapa ratus meter sebelum rumah sakit PTPN. Untuk melakukan pendaftaran, warga bisa menghubungi Balai Khitan Haji Maman Aming melalui saluran telepon atau bisa juga datang langsung. Pemirsa yang budiman, itulah sekilas Balai Khitan Haji Maman Aming Subang. Silahkan subscribe saluran YouTube Suara Rakyat kami untuk mengikuti informasi menarik lainnya. Sekian, dan terima kasih. Salam. Ayo,